Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Semua projek tebatan banjir di seluruh negeri Pahang harus dipercepatkan pelaksanaannya, demikian titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah. Baginda turut bertitah agar tidak ada pihak mempolitikkan lagi isu pembinaan tebatan banjir seperti dicadangkan. Kerajaan harus mempercepatkan projek tebatan banjir yang telah dirangka oleh pihak yang berwajib di seluruh negeri Pahang. Saya harap janganlah berpolitik dalam hal ini, seelok-eloknya perkara ini diambil secara serius dan segera untuk membina tebatan-tebatan banjir di seluruh negeri Pahang, titahnya ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS di Felda Cini 1, dekat Pekan, Pahang, hari ini. Lawatan itu turut disertai Pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Sultan Abdullah dan Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail. Kerajaan Persekutuan pada Disember lalu mengumumkan sebanyak 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi akan mula dilaksana dengan kos RM11.8 bilion. Antara projek itu adalah Rancangan Tebatan Banjir RTB di Lembangan Sungai Pahang, Pahang, Sungai Langat Fasa 2, Selangor, Sungai Jelai, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Sungai Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Turut disenaraikan adalah RTB Kuching Fasa 2, Sarawak, Baling Fasa 2, Kedah dan Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Kelantan Fasa 2, Kelantan. Bagi negeri Pahang pula, sejumlah RM501 juta diperuntukkan bagi projek RTB antaranya di Sungai Belat, Perkampungan Cenderawasih, Kuantan, Sungai Pahang di Pekan dan Temerloh dan Sungai Jelai di Lipis. Dalam pada itu, Sultan Abdullah bertitah agar semua mangsa banjir yang masih ditempatkan di PPS di seluruh Pahang untuk terus menjaga kesihatan dan kebersihan. Ini kerana, titahnya, selain COVID-19, penyakit bawaan air masih lagi aktif tersebar ketika ini. Selain PPS di Felda Cini 1, Sultan Abdullah turut meluangkan masa melawat mangsa banjir di PPS Felda Cini 3 dan Felda Cini Timur 3 dekat Pekan. Hujan lebat luar biasa pada Sabtu lalu menyaksikan sebanyak 11 PPS dibuka di daerah Pekan yang menempatkan 977 mangsa daripada 261 keluarga. Semua projek tebatan banjir di seluruh negeri Pahang harus dipercepatkan pelaksanaannya, demikian titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah. Baginda turut bertitah agar tidak ada pihak mempolitikkan lagi isu pembinaan tebatan banjir seperti dicadangkan. Kerajaan harus mempercepatkan projek tebatan banjir yang telah dirangka oleh pihak yang berwajib di seluruh negeri Pahang. Saya harap janganlah berpolitik dalam hal ini, seelok-eloknya perkara ini diambil secara serius dan segera untuk membina tebatan-tebatan banjir di seluruh negeri Pahang, titahnya ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS di Felda Cini 1, dekat Pekan, Pahang, hari ini. Lawatan itu turut disertai Pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Sultan Abdullah dan Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail. Kerajaan Persekutuan pada Disember lalu mengumumkan sebanyak 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi akan mula dilaksana dengan kos RM11.8 bilion. Antara projek itu adalah Rancangan Tebatan Banjir RTB di Lembangan Sungai Pahang, Pahang, Sungai Langat Fasa 2, Selangor, Sungai Jelai, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Sungai Likas, Kota Kinabalu, Sabah.
turut disenaraikan adalah RTB Kuching Fase 2, Sarawak, Baling Fase 2, Kedah dan pembangunan lembangan sungai bersepadu, Sungai Kelantan Fase 2, Kelantan. Bagi negeri Pahang pula, sejumlah RM501 juta diperuntukkan bagi projek RTB antaranya di Sungai Belat, Perkampungan Cenderawasih, Kuantan, Sungai Pahang di Pekan dan Temerloh dan Sungai Jelai di Lipis. Dalam pada itu, Sultan Abdullah bertitah agar semua mangsa banjir yang masih ditempatkan di PPS di seluruh Pahang untuk terus menjaga kesihatan dan kebersihan. Ini kerana, titahnya, selain COVID-19, penyakit bawaan air masih lagi aktif tersebar ketika ini. Selain PPS di Felda Cini 1, Sultan Abdullah turut meluangkan masa melawat mangsa banjir di PPS Felda Cini 3 dan Felda Cini Timur 3 dekat Pekan. Hujan lebat luar biasa pada Sabtu lalu menyaksikan sebanyak 11 PPS dibuka di daerah Pekan yang menempatkan 977 mangsa daripada 261 keluarga. Semua projek tebatan banjir di seluruh negeri Pahang harus dipercepatkan pelaksanaannya, demikian titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah. Baginda turut bertitah agar tidak ada pihak mempolitikkan lagi isu pembinaan tebatan banjir seperti dicadangkan. Kerajaan harus mempercepatkan projek tebatan banjir yang telah dirangka oleh pihak yang berwajib di seluruh negeri Pahang. Saya harap janganlah berpolitik dalam hal ini, seelok-eloknya perkara ini diambil secara serius dan segera untuk membina tebatan-tebatan banjir di seluruh negeri Pahang, titahnya ketika melawat pusat pemindahan sementara PPS di Felda Cini 1, dekat Pekan, Pahang, hari ini. Lawatan itu turut disertai Pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Sultan Abdullah dan Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail. Kerajaan Persekutuan pada Disember lalu mengumumkan sebanyak 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi akan mula dilaksana dengan kos RM11.8 bilion. Antara projek itu adalah rancangan tebatan banjir RTB di lembangan Sungai Pahang, Pahang, Sungai Langat Fase 2, Selangor, Sungai Jelai, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Sungai Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Turut disenaraikan adalah RTB Kuching Fase 2, Sarawak, Baling Fase 2, Kedah dan pembangunan lembangan sungai bersepadu, Sungai Kelantan Fase 2, Kelantan. Bagi negeri Pahang pula, sejumlah RM501 juta diperuntukkan bagi projek RTB antaranya di Sungai Belat, Perkampungan Cenderawasih, Kuantan, Sungai Pahang di Pekan dan Temerloh dan Sungai Jelai di Lipis. Dalam pada itu, Sultan Abdullah bertitah agar semua mangsa banjir yang masih ditempatkan di PPS di seluruh Pahang untuk terus menjaga kesihatan dan kebersihan. Ini kerana, titahnya, selain COVID-19, penyakit bawaan air masih lagi aktif tersebar ketika ini. Selain PPS di Felda Cini 1, Sultan Abdullah turut meluangkan masa melawat mangsa banjir di PPS Felda Cini 3 dan Felda Cini Timur 3 dekat Pekan. Hujan lebat luar biasa pada Sabtu lalu menyaksikan sebanyak 11 PPS dibuka di daerah Pekan yang menempatkan 977 mangsa daripada 261 keluarga. Semua projek tebatan banjir di seluruh negeri Pahang harus dipercepatkan pelaksanaannya, demikian titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah. Baginda turut bertitah agar tidak ada pihak mempolitikkan lagi isu pembinaan tebatan banjir seperti dicadangkan. Kerajaan harus mempercepatkan projek tebatan banjir yang telah dirangka oleh pihak yang berwajib di seluruh negeri Pahang. Saya harap janganlah berpolitik dalam hal ini, seelok-eloknya perkara ini diambil secara serius dan segera untuk membina tebatan-tebatan banjir di seluruh negeri Pahang, titahnya ketika melawat pusat pemindahan sementara PPS di Felda Cini 1, dekat Pekan, Pahang, hari ini.
Lawatan itu turut disertai pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Sultan Abdullah dan Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail. Kerajaan Persekutuan pada Disember lalu mengumumkan sebanyak 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi akan mula dilaksana dengan kos RM11.8 bilion. Antara projek itu adalah rancangan tebatan banjir RTB di Lembangan Sungai Pahang, Pahang, Sungai Langat Fasa 2, Selangor, Sungai Jelai, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Sungai Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Turut disenaraikan adalah RTB Kuching Fasa 2, Sarawak, Baling Fasa 2, Kedah dan pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Kelantan Fasa 2, Kelantan. Bagi negeri Pahang pula, sejumlah RM501 juta diperuntukkan bagi projek RTB antaranya di Sungai Belat, Perkampungan Cenderawasih, Kuantan, Sungai Pahang di Pekan dan Temerloh dan Sungai Jelai di Lipis. Dalam pada itu, Sultan Abdullah bertitah agar semua mangsa banjir yang masih ditempatkan di PPS di seluruh Pahang untuk terus menjaga kesihatan dan kebersihan. Ini kerana, titahnya, selain COVID-19, penyakit bawaan air masih lagi aktif tersebar ketika ini. Selain PPS di Felda Cini 1, Sultan Abdullah turut meluangkan masa melawat mangsa banjir di PPS Felda Cini 3 dan Felda Cini Timur 3 dekat Pekan. Hujan lebat luar biasa pada Sabtu lalu menyaksikan sebanyak 11 PPS dibuka di daerah Pekan yang menempatkan 977 mangsa daripada 261 keluarga.